sama jamu, marah sama jamu, kayak ini ya. Duh, mantul. Pakai madu ini? Enggak itu. Sekali ya pak ya pembelian jamu. Ini jamunya apa ya? Pon-pon. Fungsinya biar apa ini pak? Ya biar seger aja segernya ya. Apalagi ini habis krim. Ini gelasnya apa, Pak? Madu, Pak. Madu. Waduh, mantap sekali ini. Istimewa. Ini madu ya, Pak? Madu. Segelas ya. Air panas apa hangat, Pak? Ya. Air panas apa hangat nih? Hangat. Ini guys. Buat manusia bisa, Pak? Iya. Di. Nanti teman saya dicongkang juga ya, Pak. Dikasih ini nanti. Wah, persiapan kontes nih. Proses jamu. Jamu sih. Di kandang Kulon Kali, Jember. Dua kali? Enam. Oh, enam kali, Pak. Enam kali. Mantep nih. Ini Mas Ardi mungkin mau nyoba jamunya, Mas. Bahannya apa aja, Pak? Pon-pon. Pon-pon. Masa kau Jawa kan ngerti pon-pon. Iya, maksudnya pon-pon ini bikinnya apa aja? Udah biasa mungkin. Udah biasa ya. Tiap minggu. Satu minggu sekali. Sekali. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Ini buat ketahanan tubuh. 6 kali ya. Dari sini guys, coba guys. Ini madu-madu biar kelihatan keren. Ini contang. Baru berapa? 3 kali. 3 kali. Ini ya. Sama jamu. Satu berapa ini? Satu kilo atau satu kilo pon-pon atau gimana resepnya itu? Satu kilo pon-pon semua. Waduh. Kenaan ya? Ini sapi yang itu kan belum, gak gelem ya iki, Mbak. Kira-kira tuh lah, ya langsung ditelan nih. Berapa 5 kali itu? 6. Empat. Semua sapi dikasih, Pak? Enggak, cuma dua. Di kelas P3 ini amunisi dari kandang Kulon Kali. Pedetmu buyung upi ya jamunya ya? Iya. Buyung upi. Ini mungkin juga untuk menjaga kaki-kakinya ya, Mas Ogi? Ya biasanya metabolisme di dalam tubuhnya mungkin seperti itu ya, Pak ya. Ger. Ini dikasih nama siapa, Pak ini? Gembolo. Gembolo ya. Gembolo ini. Mantap ya. Sebetulnya ini P3. Gembolo. Siapa ini? Birawa. Wah, Birawa. Birawa. Lanjut ini Birawa dikasih juga. Wah, ini sapinya unik ini. Agak rese ya. Sekarang lihat juga ini. Tekuk dong. Apa ada gula Jawa, Pak, apa enggak, Pak? Ya, ya. Cuma dari madu itu tadi ya. Tuh. Wih. Kurang lentur. Bersahabat sama jamu. Iya ini, tapi kalau udah minum mau tenang lah. Udah sekali gitu ya. Mungkin karena takut ke anu, apa itu? Kelo apa itu? Ke kelonya. Tongar itu. Enggak pakai madu ini. Enggak itu. Aduh. Mantap lah, udah enak ini. Ah, seger. Seger, geng. Mimik jamu. Kali, teman-teman. Kunyit. Bisa menjadi referensi. Jadi coba teman-teman ini biar
kekebalannya, mungkin nafsu makannya lebih. Berarti pakai obat cacing enggak ini, Pak? Enggak pernah. Enggak pernah mulai pakai jamu ini, enggak pernah kok obat cacing ya. Wah, ini teman mantap nih. Enggak usah pakai kimia ya. Obat alami, herbal. Obat kimia nih, bisa herbal nih. Obat cacing alami nih. Sehat nih. Tapi makannya rakus tetap ya, Mas ya. Tambah jos ya. Tambah enak. Tambah enak ya. Dan kotornya biasanya baunya enak ya? Enggak bau. Wah, mana enggak bau nih, teman-teman. Kotornya enggak bau nih. Semenjak dikasih si empon-empon. Seminggu sekali ya ngasihkannya. Tiap minggu. Tiap minggu ya. Seger. Seger bawa. Pon-pon. Berarti kunyit, hanya kunyit atau ada yang lain, Pak? Kunyit. Terus apa? Kunyit. Temulawak itu. Temulawak. Jahe ada enggak jahe?